Salam Sehati Sejiwa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat memohon kerajaan negeri membina 10 menara telekomunikasi terutamanya di kawasan berdekatan sekolah. Menurutnya, kewujudan jaringan internet akan membolehkan para penduduk setempat bergiat aktif dengan kegiatan e-commerce. Katanya lagi ini bagi mempromosikan produk, hasil-hasil keluaran dan destinasi ekopelancongan kepada dunia luar. Selain itu, tambahnya, kewujudan rangkaian komunikasi terutamanya internet akan membolehkan para penduduk setempat menggunakan pakai kemudahan e-wallet Sarawak Pay. Dalam pada itu, beliau juga turut memohon Sarawak Multimedia Authority SMA mengadakan program pemerkasaan bagi memberi pendedahan kepada penduduk luar bandar mengenai inisiatif ekonomi digital khususnya golongan belia. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan 2019-2018 pada persidangan DUN ke-18. Kerajaan disaran untuk melibatkan nelayan dalam bidang ekonomi sampingan seperti aquaculture, pengeluaran produk ikan nilai tinggi dan pertanian dalam usaha untuk menambah sumber pendapatan terutama musim tengkujuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro Razali Gapur berkata, ini bagi memastikan mereka tidak rasa terpinggir setelah tidak mendapat perhatian dalam belanjawan kerajaan persekutuan. Nelayan adalah di antara penduduk yang banyak terdapat di kawasan pesisir pantai, tebingan dan tebingan sungai, termasuk di Beting Maro. Mereka adalah di antara golongan yang tidak mendapat perhatian dalam bajet 2019 kerajaan persekutuan BH. Mereka memerlukan pembelaan dan bantuan dari kerajaan. Menyedari keadaan ini dan bagi pasti mereka tidak terpinggir, kerajaan melalui Manggret, Jabatan Perikanan dan RKM disaran untuk melibatkan nelayan dalam bidang ekonomi sampingan seperti aquaculture, pengeluaran produk ikan nilai tinggi dan pertanian serta latihan kemarin dan usaha untuk menambah sumber pendapatan nelayan utama pada musim tengkujuh. Nama beliau, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia APMM juga diminta untuk mengawasi kegiatan pencerobohan perairan oleh nelayan asing dan mengawal penangkapan ikan tidak bertanggungjawab. Jelasnya, bukan sahaja ia boleh mengancam keselamatan nelayan tempatan tetapi boleh menyebabkan kepupusan sumber ikan negara jika perkara ini tidak diberi perhatian. Dalam pada itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM turut diminta untuk menambah lebih banyak lagi kemudahan pendaratan ikan dan jeti-jeti nelayan dan memperluaskan pembinaan rumah nelayan di seluruh pelosok Sarawak. Beliau berkata demikian dalam ucapan perbahasannya pada persidangan DUN ke-18 di Kuching. Sekian sahaja, saya Menuruben. Terima kasih.